Okay. Semangat pagi. Pagi, 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 pagi. Yes. Tepuk semangat. 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 Okay. Baik. Anak-anak semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mantap banget ya. Coba tes lagi. Semangat pagi. Pagi. Ya. Kalau Pak Fe bilang selamat siang, selamat siang. Kamu tetap jawabannya pagi, pagi, pagi. Siap? Ya. Selamat siang. Pagi. Ya. Kalau Pak Firi bilang selamat sore, kamu jawab pagi juga. Selamat sore. Pagi. Nah, kalau Pak Firi bilang selamat malam, kamu jawabannya pagi juga. Selamat malam. Pagi. Iya, masa pagi, lemes amat. Jangan lemes. Kenapa Pak Firi bilang ingin katakan pagi? Karena pagi hari kita tetap bersemangat. Baik, masih ingat? Nah, mulai deh. Tolong yang chat-chat ya. Dalam pelajaran, Pak Ferry minta, sekali lagi, rule-nya. Pak Ferry minta tidak ada yang main chat-chat ya, sayangnya. Ya, baik sayang anakku. Yang kedua, rule-nya. Ya, kalau Pak Ferry tidak minta bersuara, kalian dengarkan. Tidak mainin speaker. Paham, sayang? Paham? Oke, acungkan jempol kalau paham. Yang ketiga, rule-nya. Kalau kalian ingin ke toilet, ya, angkat tangannya. Ya, Pak Ferry kasih kesempatan, baru kamu izin. Pak, aku mau ke toilet, silakan. Pak Ferry kasih izin. Ya. Dan yang keempat, aturannya, ya, kalau kamu pengen makan, lebih baik videonya dinonaktifkan dulu. Kamu misalnya masih lapar ya, silakan, atau kamu izin ya, tapi kalau bisa jangan lama-lama, karena apa, pelajaran kita sudah mau mulai ya, akan dimulai sekarang juga ya. Kenapa Tisha? Ambil minum dulu. Boleh, silakan. Baik anak-anakku semuanya, pagi hari ini hari Kamis tanggal 24 September 2020, seperti biasa pelajaran kita hari ini direkam ya sayang ya. Ingat, tujuannya adalah ya agar ayah kamu, bunda kamu yang bekerja di kantor nanti bisa mereview atau bisa melihat kembali ya. Aduh, anakku sedang apa ya di rumah? Aduh, anakku belajar apa ya tadi sama Pak Ferry? Jadi bisa lihat batas pelajarannya sampai mana akhir pelajarannya. Paham sayang? Acungkan jempol kalau paham. Oke, baik. Terima kasih. Nah, sekarang videonya banyak yang belum dibuka. Altaf, ya, Karisa, suaranya nih. Biasanya Karisa ya, suaranya di-mute dulu ya, sayang. Nah, berikutnya, masih ingatkah kemarin, pelajaran pertama kita mempelajari apa? Hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan saat berolahraga. Masih ingat? Masih ingat? Salah satunya, bisa menyebutkan kembali apa Salini? Apa yang tidak boleh saat berolahraga? Apa yang tidak boleh saat berolahraga? Tidak boleh apa? Masih ingat gak pelajaran kemarin? Matteo, dibantu Salini. Masih ingat gak Matteo, saat berolahraga kita tidak boleh apa nih? Depannya curang. Ya, betul. Curang. Kita tidak boleh curang. Ya. Good. Dalam berolahraga, kita harus gunakan alat yang sesuai dengan peralatan olahraganya, yang sesuai dengan kegiatan olahraganya. Ya, contoh basket. Basket, bola basket mainnya dipantulkan atau ditendang? Dipantulkan. Nah, itu yang dimaksud. Ya, kita boleh main basket kalau mainnya dipantulkan. Pak Firi akan sedih kalau melihat main basket tapi ditendang-tendang. Apalagi main basket pakai kepala. Ya, nanti palanya sakit.
Ya, karena bola basket besar. Oke, paham? Ya. Nah. Dan itu kalau apa Tisha? Bola basket tuh kalau yang itu yang keras nanti benjol. Iya, bisa merah di sini ya. Ada bekas tanda bolanya. Nah, kemarin kita sudah belajar bunyi-bunyian. Masih ingatkah bunyi-bunyian? Coba Pak Ferry mau tes. Suara singa. Kurang keras. Suara singa. Suara peluit. Prit. Suara meja. Suara meja dipukul. Nah, suara pintu. Suara pintu dipukul. Suara pintu dipukul. Dok. Nah, suara kentongan. Masa bunyinya dong. Tok. Nah, suara jangkrik. Suara kucing. Suara kucing lapar. Suara apa lagi ya? Suara anjing. Ada anjing suaranya. Gede-gede, besar. Suara cicak. Gak ada suara cicak. Ada suara cicak. Suara cicak ini nih. Kedengeran enggak? Kedengeran. Nah, suara tokek. Ini suara siapa ya? Mikrofon siapa ya? Kresek-kresek ini. Ya, masih ada yang kresek-kresek nih. Ayo, duduk yang manis. Tadi yang nah. Oke, suara tokek gimana suara tokek? Hah? Tokek. Ya, bunyi tokek kayak gitu. Oke, iya. Terakhir. Bunyi suara sapi. Sekarang monyet. Sekarang monyet atau gorila, gimana? Aku tahu. Oke, tepuk tangan. Semangat pagi. Pagi. Oke, baik. Siapkan bukunya. Sudah siap bukunya, Sam? Ya. Baik, hari ini kita akan belajar ya pelajaran kedua ya, sayang ya. Pembelajaran kedua. Sudah siap bukunya? Oke, baik. Kalau sudah siap bukunya, buka halaman 10. Kenapa, Mateo? Ya, halaman 10. Sudah diisi ya, jangan-jangan? Iya. Oke. Diikuti dulu ya, karena banyak teman-temannya yang belum mengerjakan. Ya, sama-sama. Oke, Pak Ferry bacakan. Siap? Ya. Acungkan jempolnya kalau sudah dibuka bukunya halaman 10. Jempolnya mana, sayang? Oke, jempolnya lagi. Oke, Sabian. Oke, boleh dihapus lagi. Ya, oke, terima kasih. Aluna mau ke kamar mandi. Boleh, Aluna, silakan. Ya. Baik, Pak Ferry bacakan ya, Altaf. Konsentrasi ya. Aula olahraga. Di sekolah ada
aula untuk berolahraga. Di workbook. Sopo iki. Ntar dulu Pak Ferry cari sumber suaranya nih. Pak Ferry call semuanya ya. Ya. Masih ada bersuara. Kazim, Kazim tolong Kazim. Suaranya Kazim. Oke, terima kasih. Baik, Pak Ferry lanjutkan. Aula olahraga. Di sekolah ada aula untuk berolahraga. Aula tersebut bersih. Murid-murid berolahraga di aula dengan nyaman. Ada murid yang bermain bulu tangkis. Ada murid yang bermain bola basket. Murid-murid bermain sesuai dengan olahraga yang disukai. Oke, dah. Pak Ferry tanya satu persatu. Talita, olahraga apa yang kamu suka? Olahraga apa? Lari. Kira-kira kalau di aula bisa berenang tidak? Bisa. Kalau di aula bisa berenang tidak? Enggak, karena enggak ada kolam renangnya. Ya, aula apalagi SDBM ya belum punya kolam renang. Yang punya kolam renang baru TK. Oke? Nah, kita lanjutkan. Ya. Baik, sudah siap? Nah, amatilah gambar di samping. Salinlah 5 peralatan yang digunakan untuk olahraga. Permainan apa itu? Gambarnya yang bawah. Permainan apa, sayang? Tangkis. Bulu tangkis, betul. Kamu salin. Yang pertama peralatannya apa yang dibutuhkan? Apa? Kok. Nah, kok itu bola. Kamu tulis. Tulis. K-O-K. Tulis. Ya, ditulis ya. K-O-K. Kok. Yang paling atas. Yes. Baris yang pertama ya. Nomor satu. Kok. Oke. Baik. Nomor satu. Peralatan yang dibutuhkan. Apa, sayang? Atap sudah selesai? Kok. Yes. Ya. Yes. Nomor dua. Nomor dua apa? Bola. Nah, biasanya kalau bola digunakan untuk olahraga apa? Basket. Apa lagi? Yang biasa pakai bola, biasanya apa selain bola basket? Sepak bola. Nah, yang terus yang bola di dalam ruangan, yang pemainnya cuma sedikit, cuma 5 orang. Futsal. Nah, nanti kalau sudah ini normal, anak-anak cowok nih biasanya main futsal. Ya, Atap suka nggak main futsal? Atap juga suka nggak main futsal? Atap suka nggak main futsal? Main bola? Oh, suka? Suka sama abang ya? Main futsal sama abang, sama ayah? Oke, nah itu dia biasa anak cowok. Nah, Yuga kok udah pakai baju kaos aja juga? Baju seragamnya kemana? Panasan, gerah. Nah, gerah ya? Oh, udah pakai kaos dia. Oke. Okay. Ya, oke. Okay, nggak apa-apa. Pak Ferry tunggu. Ya, nomor tiga. Nomor tiga apa yang dibutuhkan, sayang? Nah, nomor tiga apa? Sepatu. Ya. Oke. Okay. 5 peralatan yang dibutuhkan. Saat berolahraga. Nah, apa aja tadi? Yang pertama tadi masih ingat depannya Kak? Kok. Nah, kok. Yang pertama kok. Nah, kok ini untuk apa kok? Untuk bermain apa? Bulu tangkis. Ya.
Yang kedua, tadi apa? Kita harus ngapain? Tulis, menyalin kembali, Aluna. Menyalin kembali, menulis. Di jadi kalau kok kita tulis bulu tangkis di garisnya. Tulisnya koknya. Ya. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya apa emangnya? Salinlah lima peralatan. Jadi kamu menyalin aja, bukan nama olahraganya. Paham? Ya. Menyalin jadi kalau kok aku tulis apa? Tulisnya kok. Ya. Kok? Ya, sama kok, kok ya kok. Iya, sama kok. Nomor dua apa? Bola. Nah, oke. Okay. Kalau bola biasanya untuk apa? Ya, sepak bola. Ya, ini jenis kegiatannya. Yang ketiga, sepatu. Kita harus pakai sepatu kalau mau olahraga. Kecuali apa? Olahraga apa yang nggak pakai sepatu? Yo. Olahraga apa yang nggak pakai sepatu? Renang. Hah? Berenang, bener. Siapa tuh yang jawab tuh? Berenang. Kalau sepatu semuanya pakai. Misalnya kita main sepatunya apa? Kalau mau lari pakai sepatu, ya. Kemudian apa lagi? Yang keempat, salin tuh. Yang keempat sepatu. Ya, yang keempat baju, ya. Yang keempat baju. Atau ya. Jadi kalau satu kan tulisannya kok, kita terus kok lagi. Iya. Garisnya. Iya, di garisnya tulisnya kok. Kalau baju atau kok. Aku udah selesai sampai lima. Oke, yang kelima apa? Peralatan apa yang harus kita butuhkan? Raket. Kayak gini. Raket. Betul. Pak, kayak gini jadi. Apanya? Pak, ya, disalin gini. Kembali ya, betul. Aluna betul. Ya, raket. Nah, apalagi main bulu tangkis tuh. Bulu tangkis pakai kok. Apa aku rasa udah selesai sampai bawah. Ya, bagus. Kamu udah selesai. Terima kasih. Hebat, tapi lebih cepat. Reania, tadi. Ya, semangat ya, Rea. Nah, ini biasanya lima peralatan yang dibutuhkan saat berolahraga. Ya. Nah, kalau bulu tangkis biasanya ada satu tambahan namanya apa? Net, net jaring. Apa namanya sayang? Net jaring. Nah, butuh net jaring. Iya. Buat apa sih net jaring itu? Buat apa? Jaring net atau net jaring? Buat apa sayang? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak net jaring untuk apa? Ayo, net jaring untuk apa? Hah? Untuk apa? Net jaring? Ada yang ke enam. Ayo, angkat tangannya. Untuk apa ya? Untuk nangkap ikan. Nah, buat pembatas Pak Ferry, pembatas lawan. Jadi antar lawan ada batasnya, ada yang dibatasi dengan net, ya, sehingga bolanya bisa nyebrang. Ya, olahraga apa? Pak Ferry tanya lagi nih. Ayo angkat tangan. Olahraga apa yang membutuhkan net atau jaring? Angkat tangannya. Selain bulu tangkis, selain bulu tangkis. Mateo. Tenis meja, bagus. Tata, bagus. Apa lagi? Bulu tangkis. Bulu tangkis, sudah. Tenis meja, bulu tangkis. Apa lagi? Raket. Hah? Poli. Poli. Ada lagi? Ada lagi. Ayo. Apa, Reno? Aluna? Tenis. Tenis, betul. Ada lagi. Dua suku kata. Kata pertama diawali huruf S. Suku kata kedua diawali dengan T. Ayo, apa yo? Nih, Pak Ferry share lagi. Ya, yang membutuhkan net. Ya. Ya, yang membutuhkan net nih. Nah, depannya ya, depannya ya. Oke. Okay. Depannya N. Nah, ayo kamu lengkapi itu. Apa? Nah, tuh.
depannya T. Sepak bola. Sepak bola. Yo, angkat tangannya. Sepak. Apa jawabannya, yo? Betul, ada yang suaranya keras tuh. Bagus. Sepak. Takraw, betul. Atas sepak takraw. Iya. Yang membutuhkan net. Good job. Bagus. Hebat ya. Pak Takraw. Ya, yang membutuhkan net. Lagi. Yang membutuhkan raket. Olahraga apa yang membutuhkan raket? Ah. Bulu tangkis, apalagi? Tenis meja. Ada lagi? Ada lagi enggak? Enggak ada. Ya, tenis meja. Apa bedanya tenis dengan tenis meja? Beda. Ferry. Abian, Ferry, ayo. Ya, Karisa deh, Karisa. Ayo, ini Karisa mau ngomong. Ayo, Karisa. Ya, Karisa. Bedanya tenis meja di meja. Kalau tenis meja mainnya di mana? Meja. Mainnya di meja atau di lapangan? Ya. Tenis meja mainnya di mana tadi? Di meja. Meja. Mejanya meja bulat apa meja panjang? Panjang. Panjang, hebat. Kalau tenis mainnya di mana? Di lapang bola. Lapangan bola. Tempatnya beda. Sekarang bolanya sama enggak? Tenis meja dengan tenis bolanya sama enggak? Andira. Mana nih Andira? Kok enggak ada gambarnya? Atau Rea, bedanya apa aku Rea? Bolanya, bola tenis dengan tenis meja. Apa bedanya? Bolanya? Mana yang lebih besar, tenis atau tenis meja? Tenis. Yes, tenis. Ya, yeah, next. Yuk, kita lanjut. Halaman 11. Eng. Ya. Oh, halaman 11. Ya. Sudah? Nah, itu yang dilingkari otot. Sudah lihat? Sudah lihat otot? Ya, sudah lihat saya? Sudah lihat belum? Sudah lihat. Aku sudah. Oke, okay. Kalau sudah lihat, sekarang kamu cari kata berikutnya. Ya, kalau Pak Kata Jerry katakan, ya coba cari kata lentur, yang mana lentur? Kamu lingkari. Lentur. Nah, ya sudah dapat semuanya. Cari kata kaku, sakit, pemanasan. Kaku, nah. Sakit. Oke. Sudah ketemu semuanya. Angkat tangan ya, atau jempol, yang mana jempol ya? Yang sudah ketemu semua? Nah, lentur. Nih lentur di bawah nih. Ya, kamu lihat kan? Yang paling bawah. Ya, oke. Okay. Nah, kalau mau ikutan nyala, bisa aja. Kalau yang mau ikutan nyala, aku kalau vendor-vendor lo yang Jakarta, aku sih gak dapet special price. Cuma kalau di kita pulang, aku gak diri-diri. Ferry, aku udah selesai. Ya, alhamdulillah. Selesai, Ferry. Udah. Eh, dah. Baik. Kalau sudah semuanya, buka kita lanjut ya. Jangan cepat lanjut ya. Halaman 12. Nah, dibuka. Eng. Nah, itu pelajaran olahraga ya, sayang ya. Ya, kemarin kita mapan sudah belajar apa? Lompat-lompat kan? Ya, lompat-lompat. Jadi nggak usah dibahas ya. Ada pelajaran tematik nggak usah dibahas.
Pak Ferry minta sekali lagi untuk hadirin, untuk peserta didik, anak-anakku yang ganteng-ganteng, suaranya dinonaktifkan, ya sayang. Karena suara mama papa kamu yang ada di rumah kedengeran. Ya. Terima kasih anak-anakku yang baik. Ya, tetap mengikuti ya. Nah, itu pelajaran olahraga ya, sayang ya. Halaman 12, 13 masih pelajaran olahraga. Oke. Paham? Nah, sekarang lihat apa tuh permainannya? Permainan balap karung. Masih ada yang bocor ya? Bocor ya? Siapa nih yang bocor nih? Kemarin ini. Dulu Pak Ferry cari tahu siapa yang bocor. Azim ya? Oh, suara Lovely. Ya, Lovely dimatikan ya, sayang. Udah Pak Ferry matikan. Baik, anakku semuanya. Sekarang Pak Ferry bacakan ya. Olahraga permainan. Olahraga membuat tubuh sehat dan kuat. Berolahraga sangatlah menyenangkan. Permainan juga membuat tubuh bergerak. Contoh permainan yang tampak pada gambar yang membuat tubuh bergerak adalah balap karung. Nah, oke, Pak Ferry tanya sekarang. Altaf, Kazim, pernah nggak kamu lihat permainan balap karung? Pernah lihat nggak? Enggak. Hah? Pernah? Tidak. Belum pernah? Belum. Enggak. Oh, belum pernah. Siapa yang sudah pernah lihat permainan balap karung? Oh, Nafisa. Nafisa lihat di mana, sayang? Kalista. Kalista pernah lihat di mana? Pernah lihat di mana? Balap karung? Oh, waktu di TK. Kalista? Pernah lihat di mana? 17. Oh, benar. 17-an ya, anak-anakku semuanya. Ya, ternyata setiap tahun kegiatan 17-an, ya, setiap kampung tuh rata-rata, ya, atau kantor-kantor kalau ngadain lomba, pasti ada namanya permainan balap karung. Ya, alat apa yang digunakan? Pakai karung, bukannya pakai plastik. Lomba karung. Kenapa, Karisa? Sudah pernah lihat kayak ginian. Nah, lihat. Ya, tapi sekarang modelnya digaya-gayain. Kenapa? Anak kecil boleh balap karung, tapi karungnya nggak lompat-lompat. Anaknya dikarungin. Terus dia dipakein helm. Terus dia jalan begitu. Ya, itu ada tuh permainannya tuh. Ya, Agustusan. Lucu ya. Permainan, apa namanya? Permainan balap karung, tapi dia nggak lompat-lompat. Ya. Oke. Pernah lihat enggak? Ya, di 17-an ya. Nah, ini Pak Ferry coba cari informasinya. Balap karung pakai helm gimana caranya ya? Nah, caranya gimana ya? Coba ya, perhatikan. Ya, Pak Ferry akan tampilkan. Ikut. Nih. Sudah siap, ready? Nah, coba mau tahu semangatnya lagi nih. Semangat pagi. Pagi. Nah. Oke, sudah? Nah, perhatikan ya. Nah, ini dia nih. Nah, ini. Balap karung pakai helm. Tuh, lihat tuh. Nah, lombanya jongkok sayang tuh. Lombanya jongkok. Bro, gue kentut nih. Bahasanya ya. Oh, enggak. Ya, akhirnya apa dia jalan? Ya, kita lihat. Ya. Bau enggak? Oke, nah itu ya. Satu contohnya. Ya, kita lihat jalannya seperti apa. Mulai, tuh lihat tuh. Iya lu. Iya lu. Ya bukannya lompat, ya kan? Oke.
Baik ya. Ya, ada-ada aja ya. Kreatif-kreatif ya. Pakai karung tapi pakai helm, tapi dia jalan begini. Kayak kura-kura ya. Ya. Tapi dia suka nabrak-nabrak, terjatuh juga ya. Yang pasti itu adalah permainan ya yang membutuhkan tubuhnya bergerak, kakinya bergerak, semuanya badannya bergerak. Jadinya sehat ya. Oke, kita lanjutkan ya. Halaman 14. Eng-ing-eng. Mana suaranya? Eng-ing-eng. 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 Mana suaranya? Oke, baik anak-anak semuanya. Waduh, ini dalam keadaan ya tidak normal. Kalau normal aja, kita selalu bermain. Biasanya Pak Ferry lakukan ini di lapangan, sayang. Bermain menjala ikan. Kamu lihat gambarnya. Menjala ikan. Terus kemudian bermain bentengan. Ya. Jadi main lari-larian. Terus yang berikutnya ada bermain balap bakiak. Pak Ferry, aku pernah main benteng sama mamaku, okay. Sama aja. Nah, itu adalah salah satu jenis-jenis permainan yang ada di Indonesia yang biasa dilakukan. Oh, sayang ya, tapi jangan mengurangi kesedihan. Walaupun ya dalam masa pandemi ini, tetap apapun bisa kita lakukan. Ya, oke sayang ya. Ya, oke. Contoh. Yo, baik. Pak Ferry mau minta, ya, pernah nggak kamu melihat gerakan mama sedang bersih-bersih? Pernah kan? Nah, kita praktekkan yuk. Nah, kita praktekkan tubuh kita biar bergerak. Oke? Sekarang Pak Ferry minta kalian praktekin mengelap kaca. Ngelap kaca gimana? Ngelap kaca. Oke, ngelap kaca kayak dengerin musik. Nah, sekarang kita pakai menjemur baju. Menjemur baju gimana? Jemur baju. Kita praktek mencuci baju. Mencuci baju. Cuci baju. Pakai mesin. Mesin penggilesan, bukan mesin cuci. Nah, iya. Kita praktek lagi. Nyapu. Kita praktek. Apa lagi? Iya. Praktek mengelap badan. Kalau habis mandi kan suka ngelap badan pakai apa? Mateo, Reno, pakai apa? Pakai handuk. Iya, ngelap badan, pakai handuk, ngelap badan. Nah, itu bisa dilakukan ya. Yang penting badan kita bergerak, Rehan. Oke, Rehan. Nah, Aluna. Iya, Aluna mau praktekin apa? Coba Aluna, praktek menyetrika baju. Ayo Aluna, menteri. Oke. Masa tangannya disetrika? Oh iya, bajunya ya. Masa kamu dipakai nanti panas? Ayo. Kamu ada kreatif. Ya kan ceritanya di baju. Ya kan? Oke, dah. Praktek ngulek sambel atau ngulek bumbu. Mama pernah lihat kan ngulek? Tangannya gerak-gerak, ya kan? Iya enggak? Sekarang praktek siapa yang punya burung di rumah? 4, 5, 6 punya burung. Nah, kalau burung bunyi kan gini, tangannya.
Kalau punya aku ya, namanya kan? Bang Jordi. Ya, gerak. Oke, okay, baik sayang ya. Aku burung lovebird. Ya, apapun keadaannya kita harus olahraga. Pak Ferry, burung aku namanya burung lovebird. Oke, nah Pak Ferry mau tes lagi nih. Ya, kaitannya masih olahraga. Coba semuanya berdiri. Coba berdiri semuanya. Ayo berdiri. Nah, berdiri, berdiri, berdiri. Ya. Kasih jarak, jangan sampai kena meja depannya atau kena kursi, ya. Kasih jarak. Nah, kalau Pak Ferry katakan satu, kamu maju ke depan. Reno, Reno berdiri, Reno. Reno berdiri. Ayo, sayang. Ya. Oke. Okay. Kasih jarak, ya kursinya. Kamu di belakang kursi, ya. Hati-hati kena kursi atau kursinya mundurin dulu. Ya. Kalau Pak Ferry katakan satu, kamu lompat, maju ke depan. Sabian, berdiri. Nah, Kalista, ayo berdiri. Nah, Tisha, berdiri ya. Mundur dikit aja. Kalau Pak Ferry katakan satu, kamu lompat ke depan. Ya, kamu sambil teriak, satu, maju ke depan. Ya, kalau Pak Ferry katakan dua, kamu mundur ke belakang. Dua, ya, katakan dua. Kalau Pak Ferry katakan tiga, kamu bergerak ke kanan. Lompat. Tiga. Ya. Kalau katakan empat, kamu bergerak ke kiri. Empat ke kiri. Ya. Kalau lima, lompatannya apa? Lompat di tempat. Sambil teriak, hore. Ya, ingat. Kalau lima apa? Hore. Oke, siap. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke, baik. Siap. Konsentrasi ya. Oke, satu. Satu. Nah, dua. Dua. Tiga. Tiga. Ke kanan, empat. Empat. Lima. Hore. Hore. Oke, good. Lagi ya, cepat ya. Satu. Satu. Dua. Dua. Tiga. Dua. Empat. Empat. Lima. Empat. Lima. Nah, sekarang duduk. Oke, baik. Nah, sekarang bukan lompat. Tapi kamu duduk sama kayak tadi. Kalau Pak Ferry katakan satu, seperti ditiup angin. Pak Ferry anginnya. Ya. Pak Ferry angin puyuh, angin tornado. Ya. Kalau Pak Ferry katakan satu, ya. Kamu enggak lompat ya? Kazim tuh disuruh duduk, dia lompat. Tadi suruh lompat dia duduk. Ya Kazim, oke Kazim, terima kasih. Nah, nih, kalau Pak Ferry katakan satu, kamu seperti terlempar ke belakang. Satu. Dua, maju ke belakang. Tiga, goyang ke kanan. Empat. Satu, mundur. Dua, maju. Tiga, empat. Ya, nah, oke, siap? Siap? Konsentrasi. Konsentrasi. Nah, tidak pegang pensil, semuanya duduk. Tidak pegang apapun, juga duduk. Nah, Rehan duduk. Nah, Ataf duduk kembali. Lovely duduk kembali. Siap, Pak Ferry kumpulkan tenaga dalam. Nanti ingat, satu kamu ke belakang. Jadi ekspresinya, Pak Ferry mau lihat ekspresinya. Jadi kayak tiup ke belakang. Pak Ferry katakan dua, kamu ke depan. Ya, kalau tiga, kamu ke kanan. Kalau empat, kamu ke kiri. Nah, kalau lima, kamu muter-muter. Ah, pusing. Siap? Oke, semangat pagi. Pagi. Nah, ulangi lagi. Semangat pagi. Oke, baik. Pak Ferry kumpulin tenaga. Semuanya duduk. Satu. Mundur. Duduk sayang. Dua.
Maju ke depan, badannya maju ke depan. Tiga, ke kanan. Empat, satu, dua, tiga, empat, lima. Ah, pusing. Aduh, capek. Nah, yang mau minum-minum dulu. Ayo, satu menit. Yang mau minum. Nah, baik. Semangat nih ya. Nah. Baik, anak-anakku semuanya. Kita kembali lagi. Masih tetap semangat. Semangat pagi. Pagi. Oke. Selamat malam. Pagi. Ah, konsentrasi tadi bagus, hebat, luar biasa. Tepuk dulu dong semangatnya. Kita tangan semuanya. Oke, baik. Sekarang halaman berikut ya sayangnya. Halaman berapa? Halaman berapa berikutnya? Ayo. Halaman 15. 14 belum tuh ya, yang bawah ya, belum ya sayang. Coba. Berilah tanda centang permainan atau olahraga yang kamu ketahui. Nah, oke. Okay. Ya. Okay, yang pertama. Nah, olahraga apa itu? Ada yang tahu enggak gambarnya? Andira, gambar apa Andira? Gambar apa itu? Lempar bola. Lempar. Nah, gambar kedua, gambar apa itu? Gambar anak laki-laki sedang apa saya? Lagi main, Tisha? Lagi main apa Tisha? Tisha, gambar kedua, gambar apa itu? Tisha, gambar kedua sedang gambar apa itu? Anak sedang bermain apa Tisha? Sepak bola. Kamu tahu nggak permainannya? Tahu nggak permainan sepak bola? Kalau tahu di cetak. Kalau nggak tahu di cross. Nah, itu. Gambar ketiga permainan apa itu? Nah, dampu gunung. Nah, kalau di kampung namanya main tamplak. Gunung namanya. Dampu gunung, gambar gunung. Kamu bisa lakukan di rumah ya sayang ya. Bisa bermain dengan adik, bisa bermain dengan mama, bisa bermain dengan papa. Dilempar. Jadi kayak pakai ya lempengan atau pecahan genteng ya. Apa bisa buat lempar. Ya sayang, Rehan, kakaknya minta tolong tidak mengganggu ya nak. Kakaknya Rehan mohon tidak mengganggu ya. Terima kasih sayang. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan halaman 15. Eng-ing-eng. Oke, baik. Terima kasih. Nah, Pak Firi bacakan kembali. Ya. Berolahraga pagi. Ya. Hari masih pagi, Yuda berdiri di teras. Ya. Menikmati udara pagi. Ya. Menikmati udara pagi. Tiba-tiba... Ya, Denny datang. Denny mengajak apa? Yuda untuk berolahraga. Ya. Oke, baik perhatikan. Tuh, apa percakapannya? Hai Yuda, ayo kita lari pagi. Nah, kata Denny, apa? Kata Yuda, baik Denny, tunggu sebentar, aku ganti baju dulu. Nah, kata Yuda. Sekali lagi, kata ajakan nih. Perhatikan ya. Denny mengajak Yuda berolahraga lari pagi. Ya. Hai Yuda, ayo kita lari pagi. Ya. Kata Denny nih ya. Hai Yuda, ayo kita lari pagi. Nah, Denny berkata, baik Denny. Ya, ya si Yuda nih. Yuda ngomong. Baik Denny, tunggu sebentar. Aku ganti baju dulu. Ya. Coba, Pak Ferry minta suaranya yang bagus. Nafiza. Nafiza dan Sabian. Nafiza dan Sabian. Nafiza jadi Yuda,
Sabian jadi Deni. Nah, Nafisa mengajak Sabian, tapi kamu ganti namanya bukan Deni tapi Sabian. Halo Sabian, ayo kita berolahraga pagi. Nah, ya, kamu ganti namanya. Nah, nanti si Sabian bilang, "Baik Nafisa, aku ganti baju dulu." Ya, bisa? Halo Sabian. Saya Halo, ya benar. Sabian. Halo Sabian. Halo dulu. Ayo kita lari pagi. Nah, Sabian jawab. Sabian jawabnya apa? Baik, Nafisa tunggu sebentar, aku ganti baju dulu. Iya, hebat, keren. Ya, contoh lagi. Coba praktekan Yuga dan Aluna. Yuga mengajak olahraga apa ya? Olahraga main sepeda deh. Ya, Yuga ngajak main sepeda ke Aluna. Nanti Aluna jawab ya. Oke, ayo Yuga, silakan. Halo Aluna. Ayo kita bermain sepeda di taman. Coba ulangi lagi. Halo Aluna. Suaranya kurang jelas sayang. Oh speakernya ya, ternyata juga tuh masih kendala di speaker ya. Reno praktekan mengajak Aluna bermain sepeda. Ya, halo Aluna, ayo kita bermain sepeda di taman. Ya. Ayo Reno, silakan. Halo Aluna. Ayo kita main sepeda di taman. Nah, Aluna jawab. Oke, Reno. Tunggu sebentar. Aku ganti baju dulu. Oke, baik Reno. Tunggu sebentar. Aku ganti baju dulu. Ya, berikutnya lagi contoh. Keren nih, pinter-pinter nih anaknya Pak Fieri nih. Bisa membuat kalimat ajakan. Berikutnya Rea. Coba Rea dan Karisa. Rea dan Karisa. Karisa mau ajak Rea balet. Ya, ngajak balet Rea. Ya, Rea nanti jawab ya. Oke, Karisa, mulai. Halo Rea. Halo Rea, pengen balet hari ini enggak? Mau balet hari ini enggak? Kata Rea apa? Baik Karisa, tunggu sebentar, aku ganti baju dulu. Iter, hebat, ya hebat. Dah di close, di baju dulu. Jangan ditanya pengen main balet ya, harusnya ajak aja. Ayo, Rea, kita balet yuk hari ini, misalnya. Ya, berikutnya Salini dan Mateo. Salini ngajak Mateo main basket. Nah, nanti Mateo yang jawab ya. Ayo, Salini mengajak Mateo bermain basket. Gimana caranya? Ayo, Mateo, kita main basket. Tuh, ayo Mateo jawab. Hai Mateo, ayo kita main basket. Tunggu sebentar, aku ganti baju dulu. Iya, hebat itu. Kayak gitu ya. Berikutnya lagi, siapa yang belum nih? Altaf dan Talita. Nah, TA. Yang baik dulu dong harusnya. Oh, yang ngajak itu Altaf. Altaf mengajak main petak umpet. Nah, sama Talita. Ayo. Altaf mengajak bermain petak umpet. Halo Talita, ulangi lagi. Halo Talita. Ayo. Ayo Talita jawab. Baik, tunggu sebentar, aku ganti baju dulu. Iya, baik, pinter, hebat, luar biasa nih. Satu, senang Pak Ferry. Berikutnya lagi Lovely. Lovely ajak bermain siapa yang belum di sini ya? Andira udah belum Andira? Oh Andira, ya, oke. Okay. Lovely ajak main Andira main kelereng. Ya. Halo Andira, ayo kita main kelereng. Oke. Okay. Halo Lovely, kita main kelereng ya. Lovely jawab. Baik Andira,
Oke, jawab Lofi. Baik Adira, tunggu sebentar. Aku ganti baju dulu. Baik Andira. Ikuti Pak Ferry. Baik Andira. Aluna. Lofi. Yuk, jawab. Baik Andira, tunggu sebentar. Aku ganti baju dulu. Ayo. Masih malu-malu ya. Oke deh, gak apa-apa. Berikutnya Kalista belum nih. Kalista, where are you? Kalista dan Andira, coba ulangi lagi percakapannya. Andira mengajak Kalista main kelereng. Nanti Kalista yang jawab. Ayo Kalista jawab. Baik Andira. Aku ganti baju dulu ya. Ih, keren Kalista suaranya. Jelas banget ya. Baik, jadi seperti itu ya. Iya, suara selalu bagus Kalista. Iya, jadi suaranya percakapannya seperti itu. Kalau ada yang mengajak. Iya, Kalista. Baik, ya kita lanjutkan ya, sayang ya. Nah, yang bawah sekarang. Lihat bukunya yang bawah. Ya. Nah, tuh. Hai Dino, ikuti Pak Ferry. Hai Dino. Hai Dino. Nah, ulangi. Masih belum semangat. Hai Dino. Hai Dino. Ayo kita bermain sepeda. Ayo kita bermain sepeda. Oke, sudah? Bisa? Siap? Tulis kembali. Ya, salinlah kalimat ajakan di bawah ini. Kamu tulisnya di yang garis gitu. Ya, di garisnya. Hai Dino, ayo kita bermain sepeda. Dina. Iya, kan dua kalimat. Ya, hai Dino, ini kalimat pertamanya. Ayo kita bermain sepeda. Ayo. Nah, di situnya. Ayo kita bermain sepeda. Ikutin kembali. Itu contohnya. Nah, jadi kamu bikin kalimat ajakan, ya. Oke, sayang. Kalimat ajakan. Yang pertama apa kalimat ajakannya? Satu. Kalimat ajakan. Ayo. Ayo, apa tadi? Kita bermain sepeda. Oke. Ditulis. Ayo kita bermain sepeda. Nah, kamu bikin lagi. Ayo, bikin contohnya 3 lagi. Nah, 5 malah ya. Ayo 3 aja deh. Gak usah banyak-banyak. Siapa yang mau kasih contoh lagi? Sabian, bisa kasih contoh Sabian? Nah, ayo kita berenang. Apa? Ayo kita berenang. Ayo kita makan anggur. Ini kalimat ajakannya olahraga ya sayang, yang berolahraga. Ayo kita bermain futsal. Ayo kita bermain futsal, pinter. Ayo kita bermain futsal. Jadi nanti dimanapun kamu bisa membuat kalimat ajakan. Jangan diem aja kalau diajak temennya, diem aja. Ya, nanti kita nggak tahu kamu suka atau tidak ya bermain. Nah, apalagi? Apa contohnya lagi? Ayo. Berautan dong. Ayo, ada yang mau kasih contoh lagi? Kazim? Ayo kita main bulu tangkis. Pinter. Ayo kita
main bulu tangkis. Nah, pinter ya, hebat. Bisa ya, nanti suatu saat kalau ada buat pertanyaan, buatlah kalimat ajakan. Ini contohnya. Paham ya, sayang? Ya, hebat. Ya, kamu tulisnya satu aja, yang atas ya. Ayo kita bermain sepeda. Oke, terima kasih. Kita lanjut halaman berikutnya. Ya, kita lagi udah 12 nih. Ya, sudah tidak terasa kan kita dengan semangat sudah sampai membuat kalimat ajakan. Nah, Pak Ferry bacakan atau kalian. Oh, Pak Ferry minta deh satu orang bacakan. Ya. Nah, Pak Ferry minta suaranya terakhir ya ini ya. Talita, mana suaramu Talita? Ya, baca halaman 16. Buka halaman 16. Eng, ing, eng. Baca yang di mana? 16, halaman 16. Ya udah buka yang halaman 16 tapi di yang atas, sebelah yang mananya? Atas, yang atas berpamitan pada orang tua. Oke. Ya, suaranya sebelum ya. berlari pagi, Yuda berpamitan. Yuda berpamitan kepada ibu. Ibu memberi izin kepada Yuda. Ibu berpesan agar Yuda pulang sebelum tengah hari. Yuda patuh pada pesan ibu. Ibu. Oke, pertama, berilah tanda centang mana sikap yang benar, berilah tanda silang untuk sikap yang salah. Sebelum berangkat sekolah, kita berpamitan dulu. Benar atau salah? Salini. Benar atau salah? Berpamitan. Terlebih dahulu. Benar atau salah? Salini. Benar. Centang. Tang. Dikasih tanda. Centang. Nah, berikutnya. Bermain harus berhati-hati. Benar atau salah? Benar. Bagus. Mainnya hati-hati. Yang ketiga, kita boleh bermain tanpa berpamitan pada orang tua. Benar atau salah? Salah. Di cross. Yang keempat, pesan orang tua harus kita patuhi. Benar atau salah? Benar. Pesan orang tua. Jangan lupa ya nak, pulangnya jangan terlalu siang. Misalnya, apa ya nak, setelah selesai bermain langsung pulang. Nah kayak gitu, itu pesan tuh. Ya kamu harus patuh. Ya. Yang terakhir, bermain boleh sampai malam hari. Benar atau salah? Salah. Hebat anak. Oke, tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Baik anak-anakku yang soleh dan solehah, yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, yang hebat, tetap semangat. Iya. Tidak terasa sudah jam 11 lewat, kita sudah belajar dari pagi sampai siang. Pak Ferry ulangi lagi, kita sudah belajar apa hari ini? Masih ada yang ingat? Belajar apa? Tadi salah satunya kalimat. Kalimat apa tadi? Apa Tisha? Yang keras? Kalimat apa? Ajakan. Kalimat apa?
kalimat aja. Yang kedua, yang terakhir tadi, sikap yang boleh dan yang tidak boleh ya saat berolahraga. Tadi salah satunya apa yang boleh? Kita harus berpamitan sebelum bermain. Iya, dan bermain juga harus hati-hati. Ya, baik, sayang, terima kasih. Ya, Pak Firi, ucapkan. Berarti. Ya, sayang ya. Udah, Pak Firi. Iya, kita akhiri dengan sama-sama dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillah. Dulu kan dibuka.